Oke sih, jadi ini adalah cara pemasangannya. Jadi cukup mudah, kon-kon bisa ke memori perangkat dan ke Android. Kon-kon next lagi ke data. Next, kon-kon cari bacaan.co Mobile Legend, guys ya. Oke, kon-kon cari aja, dan jika sudah ketemu di sini dihapus aja, guys. Next, jika sudah kon-kon hapus, buka aplikasi Play Store dan di loginkan aja aplikasi ML. Jika update, update dulu, guys. Biar tidak error ya, guys ya. Oke, geng, di sini kita tunggu aja sampai masuk ke loading screen pada patch sekarang ya. Nah, udah login. Di sini ada loading screen yang kuning ini. Kau tunggu aja sampai full mentok kanan ya. Full mentok kanan, dan tengahnya ada bacaan game loading, guys. Dan jika sudah dikeluarkan aplikasi ML secara cepat, next kau pasang aja data ML-nya. Oke, kita ekstrak memori perangkat Android data. Pojokan yang paling bawah ada logo tanda panah itu, dan kita tunggu aja sampai pengesekannya selesai 100%. Dan di sini banyak kali dari kalian semua yang mengalami kayak transparan, download ulang, ada jam pasir, ada pun hero bulat, ada pun kayak tulisan Cina. Jadi kawan-kawan, jika sudah lakukan cara di video ini nih, misalnya kawan-kawan udah selesai ekstrak, nah kawan-kawan login ML selama 3-5 menit, dan kita tunggu aja nanti di pojok kanan paling kiri ya, pojok kiri paling atas yang ada bagian kayak download itu kawan-kawan tunggu aja sampai checklist, guys. Jika belum checklist, kawan-kawan bisa relog dan kawan-kawan ekstrak aja lagi data ML-nya, ulangi sampai 3 kali. Kita ekstrak aja untuk data audio, memori perangkat, Android, data, pojok kanan paling bawah, dan semua file dan ganti, guys. Jadi simpel aja seperti itu.
Today. 5 seconds.